coba tepron sana. Itu jembatan Daruhana cuma. Oke, nanti kita ke ronda terus. Ini first time cari kak kucing. Jadi kita cerita sana dulu. Oke, hai. Assalamualaikum semua. Oke, ini hari pertama kita di Kucing Sarawak. Jadi ini pertama kali kita injakkan kaki di Kucing Sarawak. Even di Malaysia kita ada lebih 36 tahun. Kalau semenanjung Malaysia, gak usah cerita lah, kita keliling. Naik motor pun udah biasa, naik ES4. Yang ini baru pertama kali kita ke Kucing Sarawak. So, ikut terus jalan-jalan kita. Kemana? Jopi Sarawak. History Walk 3. Jadi sepanjang tepian sungai ini. Nah, memang cantik ya. Memang cantik. Jadi seberang sana itu jembatan Daruhana ya. Nanti kita ke sana. Wah, ternyata indah. Memang bersih. Bersih ya, batang kucing ini. Sekarang kita akan menuju ke replika kucing. Ah, itu dia udah nampak bayangannya. Udah nampak. Jadi kalau ke kucing, ke Bandar Raya Kucing ini, kalau nggak ambil gambar di sana, nggak sah pergi kucing. Oke. Kita pik kucing. Wah, cantik ya. Banyak. Jadi, ke kucing ini kalau enggak ngambil kenangan di replika kucing atau cat statue ini memang enggak sah lah. Ya kan? Memang tak sah. Wah, depan ini ada Grand Margarita Hotel. Cantik lah. Oke. Okay. Jom. Dia tawar. Oke, dari replika ikon Bandar Raya Kucing tadi, kita akan jalan ke itu apa? Jembatan Daruhana. Nah, di sana. Tuh, jadi nampak tuh. Iya. Jadi sepanjang laluan nih. Kebetulan ini musim panas, jadi panas lah. Tapi memang redup lah. Ya, pokok-pokok semua. Pohon-pohon. Yang di pinggiran sungai ini. Tumbuh memang rindang lah. Oke, yuk. RM70 Sarawak River Cruise Kucing. Okay. Tuh hebatnya kucing Malaysia. Malaysia lah pada umumnya. Lihat, memang sampah plastik memang kita nggak akan lihat di sini. Tuh lihat, memang bersih. Jadi di penghujung waterfront ini ada Sky Tower di sebelah kiri. Dan Dewan Undangan Negeri Sarawak di sebelah kanan. Dan di depan itu ada jembatan Daruhana ataupun Golden Bridge yang siap dibangun atau siap dibina pada 2017. Jadi kita ke sana. Oke, Jopi Kucing. Cantik. Jadi ini semua gratis tempat ini. Nggak mestinya berbayar ataupun dikenakan bayaran, memang gratis. Asalkan mau jalan kaki aja. Jadi nggak jauh nih, di area kota aja nih. Jadi yang ini Square Tower. Oke, ayo. Ini Square Tower. Wah, cantik. Mungkin kalau malam. Iya, cantik dia karena lampu-lampunya. Ramai ya. Iya. Tak kelilingi Sungai Tawa ini mah. Tak kelilingi Sungai Tawa nih. Oh, sana ada tugu juga, tugu apa itu? Nanti kita tengok.
Jadi Square Tower ini apa ya? Nanti kita lihat coba, ada mungkin ada batu berturi di sana atau ada seperti penerangan. Inilah Square Tower. Oh, dibina pada 1879 nih, kalau tahu sejarahnya bagus juga nih Square Tower nih. Ah, jadi Square Tower, dari Square Tower nih kita akan ke Jembatan Darul Hana sana. Oke, ini Jembatan Darul Hana. Bisa berkunjung sini dari mulai jam 6 sampai jam 12. Oh, 12 malam, 12 AM tuh? Oh, wah, berarti 12 jam juga buka nih. Ya. Lebih lah dari 12 jam. Oke, yuk. Oke, sekarang kita sudah memasuki atas jembatan. Wah, banyak ikan, besar-besar ya. Wah, iya. Jadi, kita ini sepanjang berapa meter ini? Ada 200 meter panjang. Nanti kita tengok sini, ada berapa ratus meter panjang. Ya, hitung-hitung hiking di kota lah, ya kan? Ah, tuh ada masjid terapung. Wow. Awesome. Tuh, jadi di bersebelahan dengan jembatan Darul Hana atau Golden Bridge ini. Nah, sana ada masjid terapung. Nanti. Ayo kita sampai ke ujung sana. Sampai ke rest area nih. Kita patah balik. Kita fly di atas jembatan. Cantik, kecil. Itu Square Tower. Baru nampak. Square Tower kita pemandangan Square Tower di atas jembatan. Dalam tuh apa, agak? Nah, di tengah-tengah jembatan ini ada rest area. Wah, cantik. Kita lihat dulu sini. Panas. Oh, ada dua tempat. Nah, sana pun ada. Sana. Ayo kita jalan lagi sampai ke penghujung sana. Jadi dari atas jembatan ini kita bisa lihat bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Nanti di belakang kita sana, sebelah kiri sana Masjid Terapung. Nah, sana Pangkalan Sapi. Oh, ada bangunan Pangkalan Sapi, cantik. Ini apa? Astana. Dia Pangkalan Sapi. Wah, cantik. Hari ini kuliah. Weather pun memang bersahabat, cuman panas lit-lit aja lah. Oke, jom. Wah, ada security semua. Atau dah dia bersih. Free lagi ya naik ini ya. Pangkalan Sapi. Yay, I love kucing. Oke, jadi kita sudah lalui jembatan Darul Hana ini sampai ke penghujung di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sampai ke Pangkalan Sapi. Dan kita sekarang akan menuju ke next destinasi kita kemana? Rahasia. Oke, jom. Pandai. Jom. Oke, sekarang kita sudah masuk nih. Kerana area apa nih? India Street. India Street. Oke, jom. Ada buah potong lagi. Ini dia. Ini kita cari-cari tadi. Ini ya, Tembikai. Tembikai kan nanas? Nanas. Cakap kau leh? Sikor. Sikor. Bonokor. Sembora. Sakor. Mai. Nah.
Mebek bedanya, Mak. Oke, kami sel, Mak. Wah, cantik mau sampai ujung sana tuh, New Street. Wah, jadi kalau di Penang ini kayak coras style kan? Tapi lebih rapi, lebih tersusun lagi sini. Cantik ya, tempat cantik. Dia pun bersih. Ya, bersih. Teratur lah. Oh, ada bumbung di atas tuh, patutlah bumbung. Dia open air, tapi bumbung. Sejuk lah. Sampai ujung sana kita jalan? Boleh. Namanya nih. Jadi di depan Electra House, depan Electra House tadi kita, karena besok mau ke Serian, kita ada jumpa bus stopnya, bus stationnya, kita naik bus Asia. Jadi jalan nih, wah, pasar. Di pasar wah pisang ada lagi, Mas. Pisang. Ini pisang apa ini, Bu? Pisang Ambon. Pisang Ambon, Mas. Mama. Tadi baru makan pisang. Iya, oh ya udah. Oke, oke. Oke, Mas, Bu. Pisang Ambon. Telanjang lainnya. Tadi jalan kemari pun enak ternyata ya kan. Nah, jadi 3x5 kucing. Tapi bersih lah, bersih. Walaupun gini nampak bersih. Sekarang kita akan ke Pasar Sato. Kita tanya lu bus nomor berapa yang ke Pasar Sato. Bus Rubicon. Luar sana. Bang, yang ke Pasar Sato nomor berapa, Bang? Ini Pasar Sato. Oke. Okay. Ada jembatan tuh, jembatan Sato. Jembatan? Iya. Ah, Pasar Sato tuh ada? Ada. Ah, oke, okay, yuk. Ini ada mana stasiun ekon, Bang? Tak apa. Oke. Dari mana, Bang? Indonesia. Hah? Iya, iya, Bang. Wah, satu lagi satu orang. Iya, bayar, Bang. Jadi nanti kalau yang jembatan Sate itu lagi tuh ya, Bang. Oke, makasih. Oke, sekali-sekali kita keluar dari Comfort Zone. Jadi kita naik public transport ya. Tengok di handphone kita bisa kan? Oke, tadi dari Saujana, nah, kita ke Jembatan Sato. Kini Pasar Sato. Ada Jembatan Sato juga. Berapa tadi tembangnya? Rp1. Rp1 saja. Ah, itu ada Medan Sato. Tapi tutup kok rasanya. Kubah Ria membeli, Sato membeli. Apa dia namanya? Dia ada pindah tuh, Kubah. Oke, oke, oke. Kita ke Pasar Sato. Mana pasar? Pagi baru ramai. Jadi yang ramai itu pagi di sini, Medan Niaga Sato. Jadi dari sini kita ke jembatan sana. Lapar, dah lapar, silap masuk, patut cari food court, kita masuk ke... Ah, itu ada cafeteria blok tu. Oh, buah. Oh. Jadi Medan Niaga Sato sini. Ah, cantik, kerat tangan, batik-batik Sarawak pun ada sini. Nampak? Cuma? Wah, buah-buahan, madu. Wah, pisang. Ah, itu Plaza Cafeteria Blok B. Bersih sini. Bersih, bersih, bersih. Jaga. Oke, jadi kita cari food court dah. Kita soru dulu. Udah lapar sekarang dah. Jalan, naik bus, naik jembatan, jalan kaki. Kita cari makan dulu sekarang. Walaupun campur, makan campur. Bersih. Disinilah letaknya pusat pengeluaran produk
ikan terubuk masin yang terkenal di Sarawak ini, iaitu di Satok. Banyak pilihan di sini. Dengan ikan terumbu goreng, okay. Sambal belacan. Satok Suspension Bridge, Kuching. Okay, kita tinggalkan Satok, kita akan menuju ke Kuching. Tengah tunggu bas tadi, ada jumpa Pak Cik ni di tumpang kita, baiklah. Jadi macam ni tau, falsafat dia. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Tapi Kuching memang best lah cik. Kuching memang best. Dia bersih-bersih, dia terata tau. Memang best lah. Dia tak crowded sangat. Okay, jom pergi Sarawak. Okay, kalau tadi kita tepian sungai di waterfront, sekarang kita ikut laluan tengah pula untuk ke hotel. Dia memang selesa, apa bahasa Indonesia selesa mah? Nyaman lah, memang nyaman. Nah, untuk pejalan kaki disediakan seperti ini. Aman lah. Kiri kanan, aman. Kuching memang, yalah, untuk disinggahi best lah. Jadi kita keluar pagi tadi jalan ke tempat-tempat wisata yang gratis, dimulai dari replika Kuching, ikonik Kuching di tengah-tengah kota, waterfront, jembatan Daruhana ataupun Golden Bridge, kemudian ke Indian Street dan ke Pasar Satok. Lokasinya seperti street art di Penang juga. Cantik. Jalan Green Hill. Jadi hostel kita di sana. Swan Ling Hostel.